Di Afrika, pada tahun 2013, terdapat 419,000 ke 650,000 gajah pada tahun itu. Dan seekor gajah mampu menghasilkan 100 ke 150 kilogram tahi ataupun najis sehari. Anda bayangkan macam mana kalau tiada seekor binatang ni yang sangat-sangat istimewa fungsinya untuk recycle semua najis tahi haiwan tersebut. Di India, diorang ada banyak lembu dan kalau tiada satu haiwan ni, tak adalah haiwan nak recycle segala najis tu. Okey, ya, manusia ada menggunakan najis tu sebagai sumber lain lah. So, ada yang menggunakannya sebagai biogas, ada yang guna sebagai brick ataupun batu bata untuk buat rumah, ada juga yang guna sebagai firewood ataupun kayu api. Ada satu haiwan ni, nama dia dung beetle ataupun nama dalam bahasa Melayu, kumbang tahi. Tapi for the sake of the politeness, in this video, saya akan guna terma dung beetle. Okay, dia feed on the feces. So, dia makan najis tu dan dia guna najis tu sebagai tempat untuk bertelur. So the reason why kenapa dung beetle ni menggunakan najis untuk sebagai tempat bertelur, okey, satunya adalah untuk nutrien lah. At the same time dia can provide warmth. So biasanya aktiviti bertelur ni dia akan buat dalam tanah. Ada tiga grup dung beetle. So yang pertama ada grup roller. Dia roll lah, dia akan pergi, dia yang grup pertama yang akan pergi kepada najis tersebut dan dia akan buat dung ball. Dan grup yang kedua iaitu grup tunneler. So grup tunneler seperti namanya, dia akan buat tunnel, dia akan buat lorong daripada start daripada atas dung tu sampai ke bawah. So group yang ketiga adalah group dweller. Okay, group dweller ni biasanya betina. Dia akan sama ada follow roller ataupun dia akan, kalau dia tak follow roller, dia akan duduk straight dalam tunnel tu. Roller dengan tunneler tugas male. Biasanya female, once group roller tengah roll dung ball tu, female akan datang. So biasanya female datang tu lebih daripada seekor. Inilah masanya male akan pilih female tu. So once male pilih seekor female, sama ada female dengan male tu roll together ataupun female tu akan jadi freeloader sampai ke tunnel. Jantan akan stay dengan betina sampai betina lay egg, the egg hatch. Betina akan nurse that the eggs lah. They can actually feed on the feces itself. Najis tu ada dua fungsi lah. Satu sebagai makanan, satu sebagai tempat perlindungan ataupun shelter kepada telur tu. Di Malaysia juga terdapat dung beetle ni. Okay, kat mana biasa anda akan temui dung beetle ni? Di padang rumput, di ladang, di hutan. So especially dekat kawasan haiwan ternakan. Kat situ ada banyak najis haiwan ternakan dan kat situ ada banyak lah kumbang tahi. Setahu saya, dung beetle ni tidak boleh terbang. Tapi mungkin ada lah kot spesies yang boleh terbang. To sum up about this dung beetle, we can see that the importance ataupun kepentingan dung beetle kepada ekosistem. Dia ada kebergantungan, lembu dan gajah dan mana-mana haiwan ada kebergantungan terhadap dung beetle ni. Anda bayangkan kalau di wildlife, kalau ada gajah tapi tak ada dung beetle. So apa akan jadi dengan segala najis tu semua? You can imagine lah, the world will cover in poop.